Hai korang, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Nama aku Nick. So hari ni aku nak buat video yang kedua, video dalam playlist review. Macam yang pertama aku ada buat review, nama dia yang aiskrim sinuah kelapa kan, macam tak seronok sangat. So hari ni aku nak review satu lagi makanan, iaitu apa? Jom kita tengok. Boom. Ya korang, so makanan yang kita akan review hari ini adalah ramen Melayu. Okey, nama macam pelik kan. Ya, daripada korang makan ramen-ramen samyang Korea tu kan, mana tahu korang, mana korang tahu yang tu halal. Ha, ni dah sah-sah halal weh, Melayu kot. Ha, ni aku beli dekat office mak aku. Okey, tanpa lengahkan masa, ayuh kita masak. Ya, ya korang, so sekarang kita dah masak semuanya makanan. Aduh, benda ni kan. Okey. Makanannya adalah Maggi at my gila. Ramen Melayu ni. So you can see. Eh, aku letak tangan lekam aku nampak. Nampak kan? Okey, so dalam ni dia ada ni perisa, ni biasa perisa shiitake cheese. Ha, shiitake cheese apa tu lah, aku tak tahu. Dengan ada tintong, tapi mak aku ambil biasalah, kalau tintong pun pedas gila kan. So dia ada berapa jadai, ada bijan, ada tak tahu benda ni, ada minyak dia, ada sebut cheese dia, dan ada sebut cili dia. Ya, kalau korang makan samyang dia dah sediakan sekali kan dalam satu paket pedas kan. Ha, ni dia buat asing. So kat sini kita ada kita punya mi. Nampak? Okay, kita gue burus ya. Ha, lantak lah macam ni pun. Tu macam biasalah, setiap kita buat video mesti ada ni. Ha, telur, telur goreng. So aku nak gunting guna apa, ya Allah. Ah, ada apa gunting. Okey, first kita letak minyak ni dulu. Okey, kita letak minyak ni dulu. Oh, paket lagi. Waduh. Sorry lah kalau pakai aku selekeh sikit hari ni, sebab aku malas nak siap-siap sangat makan Maggi je pun kan. So mari kita tuang. There we go, there we go. Tuangkan cili je. Aku tuang semua, okay? Hashtag Ayat Shedot SMR. Okay, habis lah. Alah, lebih-lebih ni lantak. Okay, kita letak dalam bekas ni. Lepas kita letak sebut cili dia. Okay. Okay, lepas tu ni sebut cheese dia. Tuang semua, tuang semua. Okay, yang terakhir dua ni dia letak bijan ni. Okay, tuang semua. Dan yang terakhir kita, aku tak tahu benda ni. Korang tahu tak? Dia macam pelik lah barang ni. Tapi dia makanan, yes. Of course. Bagus orang Melayu sekarang eh, dia buat ni. Okay, sekarang kita kena gaulkan dia. Ya, mari kita gaulkan, kita gue ni. Tu jadi, jadilah ala kadar macam ni, boleh lah kan, kira on lah kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita test rasa ramen Melayu ni macam mana. Haa, tapi kita ada special air, air apa?
air Fanta merah. Dah, ni tak lebih dah nak aku guna chopstick. Jom. 3, 2, 1, go. Ambil sikit-sikit dulu. Masam-masam. Pedas-pedas sikit. Masin-masin sikit. Boleh lah. Aku bagi, bagi 7 per 10. Baik dia pedas dia. Macam sama yang enggak. Boleh dia rasa. Sedap lah. Tak telur lah. Yeah. Aku tak pasti benda ni ada jual kat luar ke tak. Tapi kalau kau jumpa, kau beli ni. Sedap. Mak aku cakap perisa lain. Memang aku ambil cheese. Aku tak tahu kat online social media ada ke tak. Dekat Lazada ke Shopee aku tak tahu. Tapi ada aku. Dia press. Kata balik tak? Okay guys, habis. Aku akan kembali. Okay korang, so aku dah habis makan. Okay, untuk ramen Melayu aku bagi sedap dia 7 per 10 macam aku cakap tadi. Pedas dia, dia tak lambat tau pedas dia. Aku bagi 50 pula banyak ya. 5 per 10. Dia punya cheese tak sangat. Kalau sebab dah pedas kan. Rasa dia 5 per 10 juga. Tapi saya dah aku cakap sedap. Tapi lalas ni baru rasa dia punya pedas tau. Eh pedas dah. Okay. Entah sedap. Okay sekarang, macam tu macam apa yang aku cakap tadi. Pedas dia tak lambat tapi memang sedap aku cakap. Kira orang Melayu kita dah maju lah. Boleh buat benda lah ni. Ingat senang ke? Sedap tu. So ya, aku tak tahu nak cakap apa tu. Okay, kalau korang jumpa, korang boleh rasa, korang boleh try. Ni dijamin halal, okay. Ni telah dicop Muslim Production. Kalau korang nampak, oh engkau terbalik. Okay, kalau korang boleh nampak, ada logo dia, Muslim Production gitu. Ni. So, dia dah memang sah kan, Muslim punya. Ataupun korang boleh check IG dia, My Skin. Okay, dengan Facebook dia Sekincan Santan lagi. Okay? Dia buat benda lah ni. So kalau pengen nak cakap air ni memang sedap. Air kata daripada aku, thank you for watching.
like video ni. Kalau korang nak review lagi tentang makanan, korang komen agak bawah apa makanan seterusnya. Okay, share video ni. Subscribe, jangan lupa. Ya, yeah, subscribe. Tolong lah guys. Dan lagi sikit dah nak 400 subscribe. Sikit je lagi. Dan klik bell notification untuk tak terlepas apa-apa video daripada aku. Nanti pula ada yang bertanya, kau tak upload video ni? Macam web aku upload tu. And so ya, yeah, itu je video daripada aku. Ni bukan challenge eh. Ni bukan challenge. Ni review makanan Melayu. Okay, jumpa korang di video review yang akan datang, insyaAllah. Okay korang, bye-bye. Assalamualaikum. Nama aku Nick. Dan channel KD Doom.